Ya, Kampung Asir-Asir Asia ini pemekaran dari Kampung Asir-Asir. Kampung Asir-Asir ini mungkin kampung yang sangat tua di Takengon atau Aceh Tengah ini. Kita pemekaran pada tahun 2000 untuk mempercepat pembangunan Kampung Asir-Asir Asia. Batas Kampung Asir-Asir Asia ini sebelah timur berbatasan dengan Kampung Hakim Bali Bujang. Mungkin di situ terletak gereja Vihara Buddha dan sebelah barat masjid besar yang sangat tua didirikan pada tahun 1930-an masa Belanda. Masalah berukun beragama antara umat Vihara Buddha, umat Kristen, umat Islam, kita saling hormat menghormati sama mereka, dan begitu juga sebaliknya mereka menghormati kita. Sebenarnya kalau perselisihan antara umat Buddha dan Kristen Muslim kalau di kampung kita belum belum pernah ada. Muslim sama non Muslim sangat baik. Contohnya begini ya, seperti mungkin acara 17-an dan mereka juga hadir dan mereka pun sangat memperhatikan kampung kita. Dalam dia. Di sekolah kita ini ada 4 agama. Kristen, Katolik, Muslim, Buddha. Hanya Hindu yang tidak ada, Pak. Jadi sejak dini kami sudah memperkenalkan kalau ada orang lain. Kalau anak-anak bahasa kita gitu loh, Pak. Kita ada orang lain, maksudnya ada apa? Jadi memperkenalkan bahwa bukan Islam aja yang ada. Mereka juga harus tahu ada perbedaan di sini. Jadi makanya dalam berdoa juga mereka yang non-Muslim lipat tangan, yang Muslim terus begitu mereka kan. Nah, jadi kita sejak dini sudah memperkenalkan bahwa mereka itu ada yang lain. Nah, juga begitu juga kami memperkenalkan ada tempat ibadah, agama sudah kami ajarkan. Dan anak-anak kami walaupun baru 1 bulan ini mereka sudah tahu ada 5 agama lupa. Mereka tahu ada tempat ibadah yang berbeda gitu. Hari-harinya mereka juga sudah tahu. Karena sejak awal kami sudah memperkenalkan kalau ada yang lain dan kami saling menghormati di sini. Kalau kami melihat di sini, ya cukuplah toleran. Jadi kami pun terkejut waktu mendengar kadang-kadang di koran itu kan, di Aceh itu seolah-olah diklaim tidak intoleransi. Ya. Mungkin dari Bima Katolik juga ngomong bicara atau nggak bicara, bahwa kadang-kadang di Jakarta sana kan kita dengar terkejut. Kok nggak ada? Seperti itu ya, kan ada baru-baru entah berapa tahun lalu. Tapi kalau kami melihat di sini, tidak ada. Di Kemenak kami pun, di Bima kami pun, aman. Contohnya jualan banyak orang-orang kami sini. Jadi, siapa yang beli? Enggak mungkin orang-orang Kristen. Kalau hanya orang Kristen yang beli di sini enggak mungkin laku tuh apa di jualnya. Kami pun guru, kadang-kadang di sini iya, muridnya siapa rupanya? Berapa lah orang kami di sini ya, orang-orang Kristen. Masyarakat di sini. Jadi kalau di Aceh ini secara keseluruhan kami melihat cukup baik dan toleran. Kalaupun ada itu memang itu ekses-ekses mungkin karena pemahaman tadi ya. Jadi kita bebas ya. Kami sendiri pun baik di pemerintahan, di masyarakat, biasa.
Ya, dan saya duduk 32 tahun di sini. Nah, kawan-kawan ini pun bapak-bapak ini apa kami sini biasa. Bahkan senang rasanya, walaupun mau pensiun dari sini rasanya untuk Aceh ini agak berat ditinggalkan itulah. Kami sendiri khusus di Aceh Tengah ini lebih enak perasaan kami di sini kalau daripada baik lagi ke Medan ataupun Kota Cane. Walaupun kami orang dari Kota Cane, tapi lebih betah kami rasanya di Takengon ini, soal kerukunan, soal persaudaraan. Itu yang keistimewaan khusus di Aceh Tengah ini. Kalau ada pesta juga, kita juga saling menolong mereka. Kayak ada turun mandi atau pesta-pesta di sini. Bahkan kalau pesta masyarakat di sini, mereka pakai juga tempat ini. Kalau sekitar-sekitar lingkungan gereja ini yang mereka pakai. Kemudian menyangkut dengan gereja yang ada di daerah kita ini sebenarnya sejak kami kecil pun sudah ada gereja tuh. Cuma rumahnya bukan secantik itu, hanya dulunya sekedar sederhana. Hubungan kami dengan Kristen dan Buddha itu sebenarnya tidak ada komplain kami. Dalam arti kata, orang tuh sembahyang sendiri, kami sembahyang sendiri, dan tidak ada saling mengganggu. Hadirin majelis Jumat yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak syukur kita atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kebersamaan yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam pada diri kita masing-masing. Karena walaupun kita berbeda-beda suku, tentunya di mata Allah semua kita adalah sama. Kadang-kadang kami ada perayaan apa umpamanya nuzul Quran, ada maulid, pasang mic dan sebagainya, orang tuh tidak ada komplain itu Pak. Juga orang tuh istilahnya mengadakan apa sembahyang di sana pakai keyboard dan sebagainya, kami malah menonton, anak-anak muda sini menonton ke situ. Dan barangkali waktu itu ada anak-anak muda yang mungkin agak sedikit keranjuan, kadang-kadang masuk dia ke dalam. Di situ istilahnya orang tuh menyambut dengan baik, disuruhnya duduk. Ayo silakan duduk di sini, minum kita sama. Ada istilahnya, tidak ada apa-apa Pak, bagus. Ini masa dulu anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ini lagi pergi sekolah, ada anak-anak orang itu pun di situ, kadang-kadang ada sering bertentangan sedikit antara anak-anak itu. Tapi kalau datang orang tua, jangan diganggu orang tua. Ayo pulang terus pergi sekolah. Begitu. Dan dulu sekolah orang itu ada di dekat kantor polisi, sekolah Cina tuh ada di situ. Jadi orang Gayo sama bapak, bapak sendiri jalan aja kan, jauh-jauh orang lihat, itu Pak Sudi loh. Entar ke dia pulang yuk, gini-gini yuk, gitu. Gak usah takut bapak kemanapun dia. Kalau biasanya kalau kita menjung waktu hari raya, wah rame. Sampai kekenyangan lah gitu. Nggak ada dijahatin, malahan dia orang yang bantu kita banyak. Sebelum kebakaran depan ini satu deret ini, sebelum kebakaran sudah kita di situ. Di kebetulan di wihara kami tinggal waktu kebakaran, tetangga kami itu aja dikasih buka pintu satu, kami masak-masak di tempat ruangan dia. Numpang lah. Mahal itu setahun lah. 9 bulan ya. Gitu. Perbaiki rumah ini. Perbaiki. Thank you.
pendapat saya kepada seluruh masyarakat, marilah kita saling menghormati sesama umat beragama, supaya nanti generasi kita juga terjaga dan tidak ada perselisihan dan rukun dan cinta damai. Sebenarnya kepada masyarakat, walaupun di mana, supaya menyatulah dengan agama-agama yang lain itu, biarkanlah orang itu pun hidup sendiri dengan kepercayaan sendiri, kita pun beragama sendiri, semoga negara kita ini bisa kita bangun bersama-sama. Ini harapan kami. Maka itu setiap ada masalah, oh ini harus kita selesaikan, harus datang dari diri kita sendiri. Baik itu pun tokoh masyarakat dihimbau, kepala aparat-aparat desa juga diberi pengertian bahwa dampak kalau tidak terjadi, Pak, tidak ada toleransi akan merugikan semua. Bukan hanya semua rugi saja. Dengan menjaga, dengan merawat kerukunan dan toleransi ini, kita akan mungkin maju ya, baik pun dalam dampak ekonomi, baik pun dalam ya kemajuan-kemajuan kita ke depan. Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu, tak cukupkan nikmati lahir yang mengalir di setiap nafasmu, samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama. Oh, 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 oh. Ada pukul juga. Lo lahir asli Aceh. Irunci lo ya lo bilahi di Aceh, lahir di Kota Kajang. Mak lo lahir negara yang. Jadi kamu lo semua sih kaji rumah kau di Aceh. Kamu memang lahir di Aceh, lahir di Aceh, mampu mencapai segala macamnya di Aceh. Ada ini tu kan di Aceh. Mungkin keyakinan macam beda dengan mayoritas. Kemudian mesti kamu na hari-hari besar, kamu libatkan yang pemuda-pemuda kampung, na kerjasama lah dengan mereka. Nah masalah mesti akidah kan dengan tumpah tu. Baik. Nyo kamu kamu buka acara perayaan hari besar ba gereja kamu, acara di acara petang mungkin tu ba tahun baru ya. Nanti kamu nak lepul nyo bagi ci laku runci di kampung nyo kiban supaya dilaksana dengan gak lah kiban. Memang kegiatan berbeza nanti
Lagi awal-awal aja bilang parutang. Masalah keamanan tetap menghubungi dua bunda. Ada apa dengan dua bunda? Ya. Pak Darurat. Pak Darurat dari bukti Pak Kasus. Penggabuk yang kini. Kena betul dan menduk. Betul menarang lewat kamu. Yang temunya awak desa lain. Ke desa lain. Awak desa lain. Ini sudah ada desa lain kan. Ini tu bukan berada tak kau pernah. Nyo kat dia ya musan ngawa kamu. Oh nyo ji atas gereja nyo bangun itu hanya datu nyo hanjut. Hanjutnya walaupun nyo gereja hanya datu tu pai tu. Tapi tu pai badan kau kau datu tu pai badan kau kan. Jadi awak kah nyo kan dengan gue kampung kamu jaga kampung ni. Yang mendarang ane tamu ni yo. Ya agama kau pada ganggu ni yang kau ni ganggu agama dia yo. Hanjut dua. Anak giyu dalam agama Islam, anak giyu bukan gua kemarau. Awaknya hana hati lagi yang muda. Tiga ni lah mendapat. Okey, Pak Kesi ya. Okey lah. Mulakan ya. Okey, terima kasih. Ya. Kami umumnya dengan Biara Buddha Tirta Lukshmi dengan masyarakat Pusing sendiri, kami punya jalinan rasa persaudaraan yang sangat erat. Karena juga Biara kita ini berdiri dari tahun 1978 sampai saat ini, kita selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. Dan bila ada kemalangan, ada kegiatan besar, kami selalu membuatkan kegiatan bakti sosial. Begitu juga dengan bencana. Kalau ada bencana di sini, kami juga selalu yang terdepan untuk masyarakat Pusing sendiri. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami untuk saling bertoleransi antar umat beragama. Masyarakat di sini cukup baik, ya, mereka tidak membeda-bedakan orang. Kadang-kadang orang bisa berpikiran begini, bahwa ini Aceh, gitu ya, bisa orang dibedakan, gitu. Tapi saya nggak merasa ada mereka membedakan kami begitu. Bahkan waktu kami belajar pun, kadangkala saya melihat ada mungkin kebaikan tersendiri, saya tidak tahu. Pernah kami belajar ikan begitu ya, ditambah gitu. Cukup bagus, padahal sudah ditentukan harga gitu kan, tambah lagi. Tambah memang gak banyak, satu atau dua ekor gitu ya, kita senang. Demikian juga dalam kehidupan yang sehari-hari gitu ya, kita bertemu dengan orang gitu, kita tundukkan kepala, mereka tundukkan kepala dan senyum juga gitu, saya lihat. Jadi saya lihat cukup baik di sini, gitu. Waktu saya mau datang ke sini lah, teman-teman bilang tuh Aceh loh, syariat Islam loh, begitu. Sangat keras loh, gitu.
Tapi saya pikir saya nggak ketemukan yang mereka sebut. Bahkan saya bilang datang ke sini, saya bilang cukup baik penyambutan mereka terhadap kita dan sebagainya. Itu yang saya katakan kepada mereka. Jadi memang image ini harus terus disampaikan keluar supaya orang tahu bahwa di Aceh itu tidak seperti yang dibayangkan orang selama ini barangkali. Kamu nggak ada anak yang kecil lagi, kalau ada anak yang kecil beri sepeda lah tu ya. Kita berbeda-beda. Yo dari Buddha, lu dari Kristen, lu Buddha, Pak Balah dari Muslim, Pak Jono yo dari Buddha. Jadi kamu ya samanya ya lagi-lagi olah situasi duduk. Apa nama bang? Enggak bang. Ya kegiatan kamu mana-mana, mengenai olah duduk dan langsung kamu ini. Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu, tak cukupkah nikmati lahir yang mengalir di setiap nafasmu, samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah. Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama.